Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap para hamba-Nya, dan di antaranya Allah uji kita dengan harta. Yang mana harta ini adalah sesuatu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita banyak menyalahgunakan harta, atau kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah terhadap harta-harta yang kita miliki. Bahkan ada orang yang mau mengambil harta secara zalim. Ada orang yang bahkan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, tentang pentingnya zakat, tentu saja Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam sebuah ayat ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-34, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, dia tidak mau mengeluarkan apa-apa yang telah Allah wajibkan daripada hartanya, basyirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Dan apa azab yang Allah berikan kepada mereka? Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kelak harta yang dia cintai itu, emas yang dia cintai itu, akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang sangat panas, fatukwa jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan digosok dan ditempelkan di tiga anggota tubuh yang sensitif. Di mana? Di dahi-dahi mereka, di lambung-lambung mereka, dan di punggung mereka. Sehingga Allah mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu yang kalian simpan. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yuaddi zakatahu, dan dia tidak melaksanakan zakatnya, tidak menunaikan zakatnya, tidak membayar zakatnya, maka kelak di hari akhir nanti harta yang kita miliki ini, mustilalahu suja'an aqra, kelak dia akan menjadi seekor ular yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ular yang dipenuhi dengan bisa yang sangat luar biasa, lahu zabibata, di sisi bibirnya ini mengeluarkan buih saking banyaknya bisa yang terdapat dalam ular tersebut. Lalu dia mematuk, memakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dan dia mengatakan, ana maluka ana kantuka, aku adalah hartamu dulu, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir pernah ketika beliau menafsirkan surat At-Taubah tadi ayat ke-34 membuat sebuah kaedah. Apa kaedahnya? Beliau mengatakan, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, wa qaddamahu ala ta'atillahi azza wa jalla, yang mana dia lebih mencintai sesuatu tersebut daripada ketaatan kepada Allah, udhiba bihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu. Tadi emas yang sangat kita cintai, ya, perak yang sangat kita cintai, kita tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya, maka kelak harta itu akan mengazab kita di hari akhir nanti. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita terus menjaga diri kita, ya, daripada harta kita, karena kita tahu pada hakikatnya harta ini adalah zinah, ya, perhiasan. Dan Allah SWT juga pernah mengatakan, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Harta ini juga ujian bagi kita. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa mempertanggungjawabkan setiap harta-harta kita. Dan insyaAllah ketika kita telah melaksanakan segala perintah Allah terhadap harta-harta kita, harta kita pun bisa menjadi berkah
bahkan harta kita pun bisa menolong kita di hari akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.